orang-orang berdosa, orang banyak deraka kepada Allah, diseru di dalam surah ni 3 kali. Lalu bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan? أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Ayat 92 sampai 98 suratul Qasas. Ayat 92 93 saya sudah baca dah baru ni, tapi ulas sekali lagi sebagai untuk nak menjadi hubung di antara ayat-ayat ni. Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Qasas, wa yawma yunadihim, 3 kali disebut. Dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka. Seru siapa ni? Seru orang syirik, orang-orang berdosa, orang banyak deraka kepada Allah, diseru di dalam surah ni 3 kali. Lalu bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan? Ayat ni tak ada kena takwil banyak. Gamalah katanya Allah panggil manusia yang kufur dan syirik, manakah benda-benda hak mengduk semua selain daripada aku masa dunia dulu? Orang kafir, orang syirik jawab. Mereka yang berhak menerima hukuman azab neraka berkata, Allah ne. Pok-pok dia akan jawab. Pensiang dia akan sikit lagi di akhirat, wahai Tuhan kami. Tengok, panggil Tuhan ni, panggil Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Inilah mereka yang kami menyebabkan kesesatannya. Kami menyebabkan mereka sesat dengan pilihan mereka sendiri, sebagaimana kami telah sesat dengan pilihan kami sendiri. Jadi pakak-pakak tuduh pergi mari. Orang tuduh kepada ikfaining, ikfaining tuduh kepada orang. Pakak kata pergi mari. Kalau dia benar hak di semua, hak pasal tak menyawa orang hak duk semua dia, pakak duk royak, kami semua tokong, semua gotu, semua gani. Untuk apa tu? Untuk nak jadi perapak diri dengan Allah Ta'ala. Gitu. Sebab tu kita jadi bolak-bolak sungguh akidah kita. Jangan sekali ada syirik. Mari duk feng dalam hati kita, perasaan, dalam cara hidup kita. Jadi kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala sungguh. Semaya kerana Allah, hidup kerana Allah, makan kerana Allah, gotu-gotu kerana Allah Ta'ala belaka. Jangan wiada walaupun sikit duk percaya kepada kubur,
kepada tok tu, minta azimat tu, minta air hak pasal duk buat pasal syirik-syirik, tak boleh. Jangan we ada walaupun sikit dalam hidup kita unsur-unsur syirik. Sebab sikit lagi Allah Taala akan panggil orang hak syirik atas muka dunia, mati tak ada bertaubat. Lagu ni lah jawab pe mereka. Gi duduk sarapat diri sendiri katanya dia syirik, dan benar hak dia duduk semua pun dulu pun syirik juga. Go to goni sebab manusia belaka duk buat. Ada setengah-setengah manusia duk syirik dengan jin. Tapi jin dia tak syirik. Manusia syirik sama manusia. Manusia syirik dengan benar-benar hak dia duk semua benar hak dia duk percaya. Sebab dia tu katanya malaikat ni puklai cip dengan Allah Taala. Semua malaikat. Kita tak tahu juga rupa malaikat lagu mana, tak tahu boleh dia semua boleh dia puja malaikat. Siapakah dia anggap katanya malaikat ni adalah anak tino Allah. Ni akidah-akidah zaman jahiliyah dulu. Wallahu a'lam. Semua menatai pun ada. Lepas tu semua sama-sama manusia. Sujud kaki kepada manusia. Ya Allah belakang tu. Sahih tu lah belakang. Sahih ni aku habis. Ha tu. Rubat hidup dia nak pergi kepada neraka belaka. Tak ada. Katanya nak pergi ikut molek. Ni orang syirik. Wal'iyazubillah. Lalu itulah ayat 94 ni. Allah Ta'ala kata yang mana? Wa qila du'u syuraka'akum fada'auhum. Falam yastajibu lahum. Wara'awul azab. Dan dikatakan kepada mereka, panggillah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah untuk menolong kamu. Ha tengok. Tuhan dia beci kepada orang-orang hak syirik ni. Dia panggil lalu. Kalau begitu, puak-puak mung gi panggil benda hak mu duduk semua atas dunia dulu. Benda hak mu duduk syirik dulu. Panggil. Wi tolong mung. Sebab mung kena kadi cirak-cirak dah kena dengan aku. Gitulah. Lalu mereka memanggilnya. Orang hak semua tak kong panggil tak kong. Orang hak semua batu panggil semua gotu semua goni semua goni panggil belaka tu. Minta tolonglah, minta tolonglah. Depan Allah Ta'ala sikit lagi. Tapi benda ni benda tak pakam, mustahil sama sekali. Sebab orang hak kecek pada waktu tu, dia kecek dalam keadaan sesar. Tuhan pun panggil supaya dengan cabar tak puak-puak dia. Hamun panggil. Kalau dia menganggap katanya hak mu duk syirik dulu, ugamu hak mu duk pegang dulu, betul, hamu panggil, mu doa, mu minta. Begitulah. Tetapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut panggilan mereka. Senyap belakang. Gitulah. Dan mereka tetap melihat azab yang merasa, dengan merasa sesal. Cakap dah, nu, api duk lu. Nanti nak masuk. Cuba kita gambar dia. Orang kena ke apa? Kena seksa dengan benda hak dia tepat dia nak duduk tu, dia nampak dah duduk depan. Dia berasa lagu mana hati dia tekah tu tenten. Tenten lagu mana? Takut, kangun. Kocok hati guh. Aku sekali lagi 5 minit sekali lagi kena bakar. Masya-Allah, berasa lagu mana? Cuba kita gambar atas dunia, orang seksa orang perahan ciwit orang, berasa lagu mana? Ha tu, kena kita tanya dia. Dah dia tahu katanya setelah lagi 5 minit dah dia akan digantung kekok. Ataupun setelah lagi dia akan dicocok yang pit masuk di dalam tubuh dia. 5 minit setelah lagi dia kena mati dah. Ha tu wallahu alam. Atu atas dunia. Apatah lagi di akhirat, api duk nyala yang sangat berat, sangat besar. Allazi yasla an-naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ni ayat yang kita selalu duduk dengan anak malam ni dalam suratul a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Atau tu hai ayat katanya wasayujannabuhal ashqa, iaitu orang yang paling celaka hidup dia di atas muka dunia sampai ke akhirat. Yang dia tengok pada waktu tu api yang sangat besar. Bila masuk dah, tak mati, tak hidup. Maknanya tak hidup seni yang sebenar dan tak mati sebagai mati yang tidak ada nyawa. Maknanya duit hidup tapi tak mati. Sakitlah, seksa, jerit. Tuhan rakyat. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu jerit
terpek di dalam api neraka. Wui, 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 wui. Ha, kena makan pokok zakum. Buah zakum, buah apa saya? Berduri, cuba kita gambar. Berduri yang sangat-sangat ke apa? Pajar, kena makan. Lepas tu, apabila makan pula, luruh. Luruh tubuh. Peruk-peruk bela tubik. Kakah-kakah dalam hacur habis. Bangun pula. Jadi manusia, gitulah. Zidnahum azaban fauqal azab. Kami tambahkan azab di atas azab. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Sebab tu, ahli-ahli ni aku pakat mitok dengan malaikat hadut jaga ni aku. Yukhafif anna yauman minal azab. Hei malaikat, tolonglah doa mitok dengan Allah. We perengi sikit lah. Perengi, bukan suruh tubik daripada api ni aku. We perengi sikit lah. Satu hari daripada azab ni aku. Malaikat kata pula kepada ahli ni aku, pada yang ngemukam. Ha gitu. Orang ada kecek dengan orang dah. Orang duduk dalam keadaan susah dah. Kita kau dah beri santan pula. Pada yang ngemuk kamu. Munduk buat lagu tu, buat lagu ni. Ha senyap lalu. Tapi dalam ni aku sikit lagi tak senyap. Kena duduk seksa. Siam Allah, siam Allah. La ilaha illallah. Satu hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. Lepas cuba kita gambar. Manusia kena duduk di dalam sengsara, seksa. Tak payah nak sabar. Gitulah. Nah. Allah Ta'ala royak di dalam Quran ni, maknanya filler dia, maknanya apa? Benar hak nak berlaku ni, cacin. Royak supaya kita ngeri, takut benda-benda yang akan berlaku. Nah. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada perasaan, persediaan untuk mendapat hidayah pertunjuk kepada memeluk Islam. Tengok ni, tu hekait di ayat ni, Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang akan dapat hidayah. Siapa orang kafir masa duduk di dunia nak masuk Islam. Tu hek tahu belakang. Lepas tu dia ada sebab belakang tu. Ada sahih, timah, tipai. Orang Islam hak mokpok Islam dah. Hak ni kena pakat usaha, kena pakat ngaji, kena duduk di dalam rakbub Islam. Orang hak kafe, kita orang Islam ni kena dakwah, kena royak, kena sapa kepada dia. Sama ada dengan khetah, dengan surat. Ataupun royak kepada dia, seru dia. Ataupun dia berasa jinuk dengan Islam. Dia duduk dalam wong Islam dah. Royak kepada dia. Kalau dia yang nak terima, terima. Dia tak seterima pun. Boleh jadi hari ni dia tak terima. Tapi boleh jadi esok lusa dia terima. Apatah lagi kita pakat-pakat berdoa. Orang Islam kena berdoa kepada orang kafir supaya dia masuk Islam. Terutama sekali orang-orang yang penting. Orang-orang yang pasal Mekah-Mekah, geligo-geligo, ada ilmu banyak ataupun orang tamneng tinggi-tinggi. Kita tuduk, kena bubuh nama dia di dalam doa kita. Tuhan nak terima, tak terima, wallahu a'lam. Tapi kita yakin, setiap kali kita berdoa, Allah Ta'ala akan terima doa kita. Lepas tu Allah lah lebih tahu siapa yang Tuhan nak pelembut hati dia masuk Islam. Terutama sekali orang-orang yang menetek Islam. Orang yang pasang akatik dengan Islam, orang Islam. Kita minta supaya dia lembut hati. Supaya dia tak menetek Islam. Gitu. Lepas tu kena sapa, kena royak sokmu. Ajari agama. Jangan kita domin, dutuk agama mereka. Lepas tu bila kita nak gaul dengan mereka, kita kena pandai bahasa mereka. Cara mereka. Yalah gitu. Sebab tu, bila kecek hal bahasa, jangan jadi nampak serupa dengan kita beci kepada mana-mana bahasa, mana-mana orang. Kita kena pandai. Negeri kita, masa siya, negeri kok Malaysia, kok Indonesia kena guna bahasa Inggeris. Ha, tempat kita kecek-kecek Melayu campur dengan Inggeris, orang tak faham. Kalau campur dengan bahasa Sia, orang faham. Pendakwah, orang ngajar tok guru, babo, ustaz nak ucapkan kena pandai bahasa yang orang ramai pak boleh faham belaka. Alhamdulillah. Barulah. Nampak katanya insya-Allah berjaya. Kalau dia kita kecek bahasa Melayu saja, minta maaf dah, saya set cerita sikit ni. Saya duk temu dengan orang-orang setengah-setengah. Dia kata kan, ustaz, kecek bahasa siya pagi-pagi gini.
Ha, dia suruh saya terkecek bahasa Sia. Terjemuh bak pimpinan Ar-Rahman, kecek bahasa Sia terus lalu dah. Dia kata, "Eh, ada setengah-setengah, pahal setengah-setengah, tak pahal hok ustaz kecek. Tapi kalau dia boleh jadi bahasa Sia, sedap sikit." Saya kadang-kadang kena minta maaf. Saya rakyat katanya muancun orang duk tengok dalam Facebook. Baliknya orang Melayu. Lepas tu saya berasa nak jaga lagi bahasa-bahasa Melayu. Nak sebab kita tengoklah ni bahasa Melayu agaknya kurang dah. Orang kecil ada ramai lagi, tapi orang menulis, orang pandai baca, dia kurang. Gambar katanya orang-orang muda zaman-zaman ni dia tak pandai dah bahasa Jawi. Kecil tu campur belakang dah dengan bahasa Sia, bahasa Melayu. Bukan kita akatik dengan bahasa Sia dah. Gambar molek dah. Nak ayat katanya kalau dia tak apa ni menghayati bahasa Melayu ni, dia akan lisuh, akan habislah sikit lagi. Boleh jadi orang-orang Melayu tak kecek bahasa Melayu lah. Ni kecek dalam taning ni. Yang kira kok Malaysia, Indonesia. Tu pun ramai orang pakat kecek katanya bahasa Melayu dia capur belaka dengan bahasa-bahasa asing. Ha, lepas tu seluruh dunia lagu tu lah belaka. Kalau lah tak jaga sungguh bahasa dia, maka akan jadinya bahasa yang kedua, yang ketiga dia capur sekali. Sehingga orang Arab sendiri, dia kata kepada orang Arab. Sekarang ni orang Arab jadi orang pelik. Orang ajam dia panggil. Ajam-ajam ni artinya orang yang bukan bahasa asal dia. Sebab kecek dia capur belakang. Kalau dia pergi ke Tunis, ke Morocco, negeri Maghribi. Orang kecek bahasa dia capur dengan bahasa Spain. Sebab Morocco dengan Spain tu dia duduk dekat. Lakoh. Laut sikit. Kecek dia capur Arab jadi orang putih, jadi bahasa Spain dan sebagainya. Ha, tu klik kepada tajuk ni semula, iaitu bahasa. Bila kita nak dakwah orang asing, maka kita kena reti cara untuk kita nak berdakwah, nak kecek bahasa mereka dan sebagainya. Sebab tu bahasa English, bahasa orang putih, boleh dikatakan bahasa yang ramai orang duduk di atas muka dunia ni pahal. Maka kadang-kadang kita tengok penyeru ataupun orang-orang yang mengajar Islam, dia cap kena pandai benar bahasa orang putih. Sebab bila kecek dengan bahasa orang putih, orang pakat boleh dengar, boleh faham belaka seluruh dunia. Alhamdulillah. Inilah perlu kepada kita nak pandai banyak-banyak bahasa dan berilmu pengetahuan. Lepas tu, jadi akidah kita, cara hidup kita pun betul dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Nah, dunia dan sapa ke akhirat. Gitulah tujuan matlamat kita hidup, nak menjadi Allah Ta'ala terima ajaran-ajaran yang dia ajar kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat contoh kepada kita. Itulah dikatakan orang muslim yang sahih yang betul dalam hal hidupnya dan semua yang dia buat dia usaha. Ya, sekadar inilah. Saya tak ada baca lagi nota kaki di bawah. Lepas tu insya-Allah sambung esok ayat 57. Seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.